Okay, let's go! Awas kepala, kepala. Awas kepala, kepala, kepala. Kepala masih di belakang itu kepala. Ekstrim. Tapi apa? Thank you.
Oke, kita udah sampai di Musola Al Ihsan, Kampung Rama. Dan kita akan ngecek dulu ke dalam kondisi dari musola ini. Dan musola ini masih mengandalkan tenaga dari generator. Jika perlu kita lakukan pemasangan listrik dengan surya, sehingga musola ini bisa generate listrik 24 jam non-stop. Ini Pak Ketua lagi memeriksa voltase dari amplifier ini. Apa Bes? Assalamualaikum. Dan ternyata amplifiernya model AC, sehingga kalau kita mau masang sini kita harus beli amplifier baru yang tipe DC. Oke, itu aja yang bisa kita laporkan dari Musola Al Ihsan, Kampung Ranga, Pulau Karas. Dan kita akan laporkan kepada tim sehingga bulan apa akan kita agendakan pemasangan di musola ini. Oke, saja. Kita bersiap kembali lagi ke Pulau Batang. Setelah dari Musola Al Ihsan Kampung Ranga tadi, kita mampir di TPQ Kampung Batu Putih, binaan dari DSNI Amanah Masjid Nurul Islam Kota Batam. Di sini dibina oleh dai dari DSNI, yaitu Ustadz Sidik. Oke, kita masuk dulu. Oh, listriknya masih nyala ya, Bes ya? Masih. Oh, yes. Luar biasa. Kita belum sampai. Nah, ini luar pajarnya dan lampunya masih menyala. Jadi panel surya ini dipasang pada tanggal 4 September 2016 dan sudah berumur 3 tahun dan alhamdulillah masih berfungsi secara normal. Luar biasa. Dan panel surya ini sumbangsih dari Majelis Taklim Infineon dan Majelis Taklim PT Unisem Kota Batam. Bertempat di TPA Al Fajri, Kampung Batu Putih, Pulau Karang. Luar biasa. Hari ini kita buat tempat yang paling asik, lambatnya paling. Itulah hari seninya. Belum malam hari ini. Harap sabar.
Oke, kita nggak bisa berlama-lama di rumah Ustaz Sidik. Tetap, lelum. Karena kalau kita berlayar habis maghrib, itu angin utara sangat kencang menerpa Pulau Karas, sehingga dikhawatirkan bahwa membahayakan keamanan kita. Oke, kita foto bersama dulu, baru kita meninggalkan Pulau Karas sebelum cuaca memburuk. Oke, saya bisa laporkan. Saya Guntur Sundaram, belakang kiri tim Solid Selasel Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita harus cepat karena kalau semakin malam ombak akan semakin tinggi karena angin semakin kencang. Oke, kita tinggalkan dulu Pulau Karas. Kita akan menuju Pulau Rempang untuk pulang ke Pulau Batam. Ini benar-benar ekstrim, teman-teman. Wow, kamu di silau. Benar-benar ekstrim kita kali ini. Ini kita perjalanan pulang dari Pulau Karas menuju Pulau Rempang dan anginnya cukup kencang sekali. Oke, setelah perjalanan ekstrim tadi. Perjalanan ekstrim selama 30 menit. Dengan gini kapalnya luar biasa. Luar biasa. Wow. Akhirnya kita sampai juga di pelabuhan Sembulang Pulau Rempang. Alhamdulillah kita bisa sampai di pulau ini dengan selamat karena tadi angin dan ombak cukup kencang. Terus ada yang bisa saya laporkan, saya Mr. Gan mewakili seluruh jajaran tim Solid Solar Sel Batam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.